Iya. Enggak apa dimakan. Kebersamaan adalah saling memahami, saling melengkapi, dan saling membantu. Ya, seperti itulah gambaran kebersamaan Mbah Satiem dan Mbah Kakung menghabiskan masa tuanya. Saling gotong royong mencari nafkah, menempuh perjalanan bermil-mil jauhnya. Tapi mereka menjalani kehidupan dengan penuh semangat untuk saling menjaga. Selalu sabar dan ikhlas menjalani kehidupan di tengah keterbatasan. Menciptakan kebahagiaan dari kebersamaan mereka. Dan Mbah Satiem pantang ngemis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wabika amatu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamarrahimin. Amin. Selamat makan. Iya. Enggak apa-apa dimakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah kenyang ya Mbah ya. Nah, alhamdulillah. Tapi emang kalau buka puasa biasanya ya. Pakai apa? Mbah, nggih mboten tentu nek napa kepengin niku godhog dumi setunggal. Mbah Kakung setunggal Mbah mboten telas. Kula paling dados kali mangkok. Jadi makanya enggak full. Paling kula sepaling setunggal mboten Mbah mboten telas. Kula dados sekali siji.
satu dosis. Satu buat kali. Berdua satu gitu ya, Mbak. Mbak, ini rumah siapa? Rumahnya Mbak. Rumah Mbak. Iya, Mbak. Mbak Kakung sama Mbak Putri? Iya. Enggak punya anak? Enggak punya. Ini jauh. Anaknya jauh? Jauh. Di mana anaknya? Ambiko, tenganu, pundiniku. Pati tesis adoh male ngene niku lembang sing ngantem. Tapi suka pulang. Ya nggih nek mriki lebaran. Kalau lebaran suka pulang. Ya, mriki dilek. Mak masih suka nengokin. Iya. Lah mengke nek napa nek bae mriyang niku di SMS nggih nuweni Mbah. Bae mriyang di SMS nggih. Neng nak mboten nonton pentinge mboten mriki mengke lebaran. Mak, aku wis suwe lebaran bodho jeng. Anake rasa teko, mak aja ngarep-arep. Lebaran. Tapi masih suka komunikasi kan? Masih ya, suka ya. Hubungin anaknya, tahu ya. Kabarnya, masih suka ya. Suka iya. Mbang ngopo niku mengke nggih dikirimi kita kangge mundut. Maem, kalau jualan, ya, Mbah Kakung sehari dapat berapa kalau jualan? Mbah, ya Mbah untungnya siti. Berapa? Ya, mboten ngerti nek rame nggih 100 rupiah. Nek napa nek rame nek sepi nggih 50. Enggak di maam. 50.000 buat makan berdua. Ya, iya dong Mbah, ya kali payah. Nanti beli lagi, ambil lagi dari orang ya, gitu. Alah Mbah itu nih sering mangsa. Mungkin munduce napa mame tumbas. Ya, pun mungkin bini mabon. Enggak masing mangsa, mungkin mame siti. Terus Mbah itu sering mangsa ngoten. Lah mungkin pun bae capek. Masak macam kepangan deh. Iya, masak lah kemakan. Iya, ramah. Udah capek. Wis rasak masak. Wis, kono menurut lanu bayi makam. Iya. Mbah Kakung, satu. Mbah Putri satu. Ini macam telah sama. Kalo paru. Ini sih. Aku udah gak mainnya tak paru lah. Sekarang sudah beli beras belum? Kulo. Nah, beras niku kula nak numpun di Siti. Tambah ya masak e Siti dong. Di masak dong mboten nek kepengin niku ngemasak. Ada mboten sedikit. Sikit. Ini kita punya hadiah nih buat Mbak Putri sama Mbak Kakung ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat di sini ya. Amin ya, amin. Betapa senangnya wajah Mbah Sumiem bertambah Kakung tadi ketika tim membawakan sembako. Ada sedikit mie instan, gula, kopi, telur, dan 2 karung beras. Mbah Sumiem tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas apa yang sudah ia dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat katanya. Mbah matur nuwun sangat dibantu. Mbah matur nuwun, Mbah dibantu, mboten saged kula napa menapa. Wih, paling banyak tetap nih di Singapura singkata. Kalau Mbah Kakung tadi sehari-harinya dia beca ya? Udah enggak beca katanya. Sudah enggak ya, beca. Sudah, kakinya udah enggak kuat. Jadi kalau jualan selalu berduaan? Iya, Mbah Kakung. Kata Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah sing depan kulon dorong buli niku dorong yes dorong pica niku tan betok Mbah Putri dorong nggih Mbah sing Mbah yang nyetir Mbah Kakung nyetir Mbah Putrinya yang dorong dorong aja kok bisa kuat sampai sekarang resepnya apa Mbah Mbah gini ku onten obat onten jamu nggih Mbah ki ya jamune nggih telur nggih madu. Udah berapa lama jualan? Pun mah sekawan tahun iki.
3 tahun jutaan bodoh niki, 4 tahun niki. Sumpi kula niki. Dan di situ enggak pindah-pindah. Mboten pindah ngenten sorbit niku. Oh, pantesan orang udah pada kenal. Iya, biyen nggih tenan. Dados panit wis sepi, sakniki pun rame. Kula nggih niki wit-witan niki wit kula wonten tengah ngeten niki, adep-adepan. Enggak mau jualan yang lain di rumah gitu. Ya, mbah iki jane nggih gelem karepe kula niku kali nunggoni ngawasi putu karepe ya buka warung sambil jaga cucunya gitu. Iya, iya maunya gitu kalau ada. Di mana cucunya? Ngaji temu cung nggih. Niku nak ya kata ngaji. Dados pas sekolah ngaji. Ibunya kemana? Ibunya Solo. Jadi mbak yang ngurusin. Kalau mbak jualan sama mbak kaku? Bisa menghasilkan amin. Ya. Amin. Mereka tidak bisa memilih terlahir serba kekurangan dan hidup adalah tentang perjuangan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis.